yang menjernihkan keadaan. Tetapi kenapa diteruskan? Saya nak ulang balik. Kenapa tak ditegur? Tadi tuan kata kenapa setandan pisang ada buruk tak dibuang. Kenapa tak dijernihkan, tak dibersihkan setandan pisang tadi? Kenapa tak diceritakan, oh pisang ni dah bersih, boleh dimakan oleh semua, boleh dimiliki oleh semua, boleh diterima oleh semua. Kenapa nak teruskan lagi sentimen-sentimen, naratif-naratif buruk sehingga hari ni sentiasa mencari kesilapan, kesalahan, kelemahan. Kalau kita nak cari kesilapan dan kelemahan orang, sampai kiamat pun tak pernah habis, sampai kiamat pun tak pernah cukup. Tetapi kalau kita mencari kebaikan, macam mana tuan cakap tadi, dalam satu kain putih, meja yang putih, ada setitik sambal ataupun setitik hitam, kita akan nampak hitam tu, kita tak nampak yang putih. Padahal satu baju yang putih itu lebih besar, dia punya jelas warna putih. Tetapi kerana setitik hitam, kita tak nampak apa tu, kenapa kita nak cari itu, sampai bila? Adakah ini jalan penyelesaian kita untuk nak mencari titik-titik hitam je, sampai bila-bila? Adakah saya mengajar umat, saya mengajar, bukan mengajar, tolong perbetulkan, bukan mengajar. Saya tidak ada tauliah, tidak ada kelebihan, tidak ada keupayaan untuk nak mengajar. Kerana saya lemah, saya serba kekurangan. Saya hanya boleh mengajar, jom kita sebarkan kebaikan. Kita tingkatkan perkara-perkara yang menyukakan Allah SWT. Bukan nak menyukakan makhluk. Hari ini kita lebih melihat banyak yang nak mengajar, jom sukakan makhluk, sukakan makhluk. Ini yang saya nampak, ini yang saya lihat diperbesar-besarkan sehingga kesalahan itu jelas dilihat oleh umat, tetapi tidak dimatikan perkara itu, malah disebarkan lagi, dibesarkan lagi, dihidupkan lagi dalam hati-hati manusia. Adakah kita nak perkara ini berlaku, merosakkan hati kita sehingga sebesar-besar kebaikan pun hari ini kita menolak? Dan perkara ini membuatkan hidup kita, adakah baik tuan-tuan? Tuan-tuan tengok sekarang kehidupan kita. Saya bukan nak cerita bab politik, saya nak cerita permasalahan ubat. Adakah hidup kita baik? Hidup kita tidak baik. Kita masih ada lagi naratif yang berpecah belah. Kita tahu, tuan kata tadi, parti orang Melayu. Hari ini parti paling banyak dalam Malaysia dibanding dengan parti bangsa lain. Kita ada macam-macam parti. Parti UMNO, parti PAS, parti Amanah, parti PKR, parti ini, parti Pejuang lah, parti apa semua. Makin bertambah. Adakah ini yang kita mahu untuk anak-anak kita, generasi kita? Sepatutnya kita bersatu di atas landasan la ilaha illallah tadi. Betul? Kita bukan nak mencari salah. Saya berbincang dengan tuan bukan nak cari siapa salah, siapa betul. Tapi kita nak menyelesaikan permasalahan ini. Permasalahan naratif. Kalau tuan cakap, oh, kita nak cari salah, cari salah. Sampai bila tak akan habis? Wallahi, sampai bila? Kita nak cari punca. Bagaimana kita nak selesaikan masalah? Kalau tuan kata, okey, dia ada dia punya cara sebab dia orang kampung. Saya pun orang kampung. Tetapi kalau daripada segi logat, daripada segi cara kampung, kenapa orang Melaka, orang Melaka pun boleh berhujah di pentas yang eksklusif begitu dengan cara orang Melaka? Kan? Dengan bahasa-bahasa yang tak baik pun, orang Melaka pun ada bahasa yang tak baik. Sama juga Negeri Sembilan, sama juga Negeri Perak. Kan? Semua negeri ada bahasa-bahasa yang tak boleh, tak layak duduk di pentas yang sangat-sangat berharga, yang perlu dikeluarkan daripada mulut mereka, pentas-pentas yang mempunyai kualiti yang boleh menarik hati-hati orang untuk jadi lebih baik. Bukan nak mencari satu suasana memburukkan hati-hati kita hari ini. Tuan faham tak maksud saya? Dengan perkataan-perkataan yang macam pedang bertemu pedang, liwat, peliwat, apa semua ini. Perkataan ini, adakah kita seorang Islam layak dan dibenarkan perkataan ini disebarkan dan menjadi buah mulut kepada semua orang? Adakah kita nak menyebarkan dosa? Kita menjadi dosa itu luas dimiliki oleh semua umat. Ini salah. Saya membawa cukuplah, enough lah. Benda buruk apa kita nak panjangkan? Saya pun buruk, saya pun pernah banyak dosa. Kawan-kawan saya pun mungkin ada lebih teruk daripada saya. Tapi saya tak nampak dosa itu. Saya tak nampak daripada mana dia datang. Saya nampak ke mana dia nak pergi. Itu kita pun cara. Satu orang kafir telah memeluk Islam, dapat hidayah. Allah bagi hidayah kepada dia. Dia merasai nikmat iman dan Islam. Adakah saya nak nampak kehidupan dia sebelum menjadi Islam? Saya akan tak nampak. Dia makan babi, dia minum arak, dia buat maksiat, dia buat dosa apa semua. Itu bukan soal saya. Yang soal saya, yang saya perlu ambil tahu tentang dia, ke mana dia nak pergi?
dan ke mana dia nak pergi, saya perlu lontarkan kata-kata yang baik-baik, mengajak kepada perbuatan yang baik. Itu cara dia. Tapi saya tak nampak. Sepatutnya golongan ini lebih menjadi penasihat, lebih menyebarkan kasih sayang. Tetapi dia nampaknya menyebarkan kebencian. Saya cakap sendiri, orang PAS sendiri, saya pun ada juga ahli-ahli PAS, senior-senior dalam PAS datang jumpa saya, "Bang, ni Abdul, pakcik suka, pakcik pun tak mampu, pakcik daripada muda, satu keluarga, memang bersama dengan PAS, kami suka PAS, orang UMNO pun sayang PAS." Boronglah kata orang dalam UMNO tak sayang PAS, sebab kita semua sama, orang Melayu, orang Islam, kan? Tetapi adakah dengan cara yang kita nampak, cara arena politik hari ini yang melampau-lampau ini, kita rasa kita kena mempertahankan, kita kena bela? No, kita bukan nak membela, kita nak menegur dengan baik, kita nak cari jalan yang baik. Apa yang berlaku kepada saya adalah satu hentaman, satu kejutan untuk nak lihat. Kalau you all betul-betul rasa tak puas hati dengan apa yang berlaku, jom kita buat sungguh-sungguh. Tak nak pula. Kita semua, dari situ kita nampak, oh, kita semua nak kebaikan, kita semua nak kasih sayang tersebar, kita nak ukhuwah kita ini makin lama makin ni, hati kita bercantum, hati ke hati, bukan berpecah hati. Tetapi hari ni orang Islam berpecah hati kerana kata-kata yang membuatkan kita ada rasa benci, membenci sesama Islam. Betul? Sekejap, saya nak ambil sikit masa. Okey, kita nak sekarang tuan bercakap dengan saya. Tuan bercakap saya sebagai landasan orang awam. Bukan saya ni orang politik. Kan? Kalau tuan cakap tadi, okey, ni Amar kena hentam, ni apa. Itu dia duduk di landasan politik. Saya bercakap di landasan orang awam. Kan? Saya bercakap ni, saya nak beri jelaskan pada semua, kita semua orang awam ada hak untuk nak bercakap tentang hak kami. Hak kami. Apa hak kami? Kami nak suara-suara yang baik, ajakan yang baik, bukan sebaran fitnah, caci, maki, kutuk orang Islam sendiri. Adakah kita ini cukup sempurna? Adakah kita ini tidak ada dosa yang besar? Kita nak mencari dosa orang lain? Adakah Islam mengajar tu? Tuan pun tak setuju. Tuan nak kita semua dalam keadaan yang baik. Saya nak hidup baik. Kan? Kita nak pengakhiran yang baik. Adakah kita nak terus benda ni sampai tidak ada pengakhiran yang baik? Kan? Kalau tuan nak kata, okey, sekarang ni cara apa ni, masyarakat perlu memperbetulkan kita sendiri, kita tidak ada upaya, kan, semua atas kuasa Allah SWT, kan, Allah yang bagi faham, kan, hidayah milik mutlak Allah. Kalau kita berdakwah pun belum tentu lagi orang itu, kan, boleh masuk Islam, boleh faham, kan, dan sebab itu hak Allah, hak milik mutlak Allah. Tetapi kita ada tanggungjawab untuk usahakan kepada perkara hidayah, ada tanggungjawab untuk usahakan kepada kebaikan yang boleh memberi manfaat kepada saya dan semua. Betul tak? Silakan tuan. Okey. Yang pertamanya, minta maaf, saya terpaksa menegur satu perkara yang agak kontradik pada Abang Zul. Sebab Abang Zul kata kita bukan nak cari salah, kita nak cari keharmonian, kita nak cari benda betul sebagainya. Tetapi dalam hal sanusi, Abang Zul cari salah dia. Nampak? Abang Zul nampak kesalahan dia. Nampak kesalahan dia. Dan sanusi ni pula, kalaulah kita betul-betul ikuti dia punya even sinar media ke ceramah ke apa-apa ke, saya kata okey, daripada 100 minit dia berucap, mungkin perkataan-perkataan kasar dia ucap tu, which is saya tak setuju perkataan kasar tersebut, sekiranya ada. Ada, bukan sekiranya, memang ada. Saya ambil ayat politik lah, ayat muda. Okey. Kalau kita komen-komenkan mungkin tak lebih daripada 10 minit. Kalau kita combinekan. Okey. Tetapi banyak lagi perkataan dia sebut itu merupakan perkataan yang membina, yang menasihatkan, yang memberikan tazkirah. Even dalam setiap dia punya sinar media pun, dia akan selalu mengingatkan walaupun dalam nada seloroh. Sebab dia bukan ustaz. Dia cakap cara dia lah. Jadi macam bila Wanza kata, oh, kita nak cari yang baik sebagainya, tapi kita cari salah. Okey, berbalik pada bab cari salah. Bila kita mengkritik, contoh saya ambil satu konsep, bila mereka ini ataupun saya sendiri mengkritik Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengkritik kerajaan, okey, politically and sebagai rakyat. Sebab memandangkan saya ini tidak affiliated dengan mana-mana parti secara persi, jadi saya perlu cakap juga saya ini pengkritik rakyat. Kita kritik kerana kita nampak benda itu tak betul. Kita bukan cari salah. Saya suka guna ayat ni tau. Zaman dulu-dulu, zaman BN di kerajaan kuat server ke, kami kadang-kadang ada isu untuk mencari isu. Sebab kami semacam nak tak ada idea cakap apa.
Tapi dalam kerajaan yang ada sekarang ini, masalah kami ialah terlampau banyak sangat benda bulik datang. Bergulik-gulik datang dia. Kan? Even bab bajet ni pun, kan? Saya pun cakap terus terang. Saya setuju bab RM2,000 untuk kaki tangan awam. Contoh gini je simbi. Kita ambil contoh bab mencari salah dan juga okay. Untuk halal benda elok. Saya setuju bab RM2,000 kaki tangan awam sebagainya kan. Saya setuju juga contoh apa tu untuk hiburan cukai hiburan tempatan. Sebab saya nampak ada orang nasyid kat situ. Orang nasyid pun dia tak payah bayar cukai 10% tu. Okey tak apa bagus saya di situ. Kan yang kos lagu tu saya tak setujulah. Tetapi yang saya nampak benda-benda yang tak apa cantik macam subsidi yang disasarkan sebagainya benda-benda tak elok. Dan banyak lagi lah saya tak nak cerita semua kan. Nanti cerita kan tak pasal cerita politik kan. So belakang cerita itu. Dan bila menyebut tentang adakah ini yang kita nak ada dalam masyarakat sebagainya, saya tak tahu sama ada Mazul terlepas pandang ataupun gagal menyebut tentang perkataan-perkataan kasar yang turut diucapkan oleh ahli parlimen Tambun ketika dia menjadi pemegang. Kan? Dan bukannya cerita 10-20 tahun lepas. Saya yakin PKR tak ajar ahli dia untuk maki orang. Tak ajar ahli dia untuk kata bodoh ke apa-apa ke tuan guru ni syiah ke apa-apa. Dia tak ajar semua tu. Tapi kita tak boleh kata yang setengah-setengah orang yang bermasalah ini mewakili satu parti. Terkesan dia. Macam tu lah. Tak, benda ambil hati lah. Saya tak ambil hati. Kan, benda ni, apa yang berlaku, kesan dia lah kesan. Saya tak berteruskan. Itu poin saya. Terima kasih sebab datang. Sebab ini membawa betul kesan dia. This is what happened. Bila kita bercakap, kita teruskan yang tadi. Tak. Ini saya nak highlight ni. Ini this budak tadi tu memang betul-betul bagi satu hujah saya yang sangat-sangat best. Bila kita bercakap, walaupun kita cuba cakap dengan nada yang baik, kita cuba buat pesanan yang baik sebagainya, tetap akan ada orang yang akan jadi haters. Dan orang yang jadi haters ini, kadang-kadang dia pun program parti pun tak pergi. Tapi dia datang semata-mata nak kutuk. Semata-mata nak maki. Tapi datang tiba-tiba depan dan cakap, aku tak puas hati dengan kau, tak berani. Macam saya. Saya tidak berpuas hati dengan tindakan Mazul. Tetapi dalam masa yang sama juga, saya nak tahu apa yang menyebabkan Mazul ni. Dan saya ambil inisiatif datang. Sebab saya kata, okay fine, aku kena ambil 40k payah ni. Kalau aku tak buat, Abang Zul akan selama-lamanya anggap orang PAS macam ni. Dan tidak ada siapa yang nak membutuhkan keadaan. Contohnya macam tu. So, balik pada kisah kita tadi. Bila bukan ahli-ahli parti ini yang bercakap kadang-kadang, dia jadi macam tu lah. Kita tak boleh nak control everything. Dan benda yang kita tak boleh control ini, yang kita kena control adalah kita punya reaksi sendiri. Kita kena faham benda tu itu je. Kan? Sebab macam saya kata, awal banyak kali saya sebut dalam penemuan ni kan. Abang Zul terima serangan daripada mereka yang walaun. Walaun. Okay. Saya banyak terima serangan daripada apa-apa. Contohnya, atas pelbagai sebab tetapi naturally-nya berkonsekkan politik. Itu kisahnya. Kita tak boleh kontrol orang lain punya tindakan Abang Zul. Tak boleh. Macam saya katakan tadi, saya faham apa Abang Zul cuba sampaikan. Dan saya tak peduli pun Abang Zul lepas ni nak terus mengecokok kekal, nak memberikan mesej-mesej yang kelihatannya menjadi kerajaan atau tidak, walaupun Abang Zul tidak berparti, kan? I don't give whatsoever lah untuk benda itu. Tetapi saya cuba untuk membantu dakwah saya sendiri dan doa Abang Zul. Lepas ini, kita tak payah menghalakan serangan kita kepada mana-mana pihak secara, kalau kita nak cerita dakwah lah kan. Menghalakan serangan kita specifically ke situ. Sebab kalau kita hala, contoh, PAS punya walaun tak apa-apa. Confirm lah walaun PAS serang abang. Cuba tiba-tiba lepas ni abang serang pula. Anak PKR punya ahlinya panggil macam haram, contoh. Kan, sebab suka mencarut, suka memaki amun. Tadi tiba-tiba pula datang maki Faiz, contoh kan. Abang Zul buat video macam tu, contoh. Orang PKR pula akan datang serang abang. Sama je jalan dia. Sebab orang akan serang benda berlawan dengan dia, sama je. So, saya setuju bila Abang Zul kata kita nak buat perubahan. Dan perubahan tu start di kita sendiri. So, anda kata kalau kita pun sama macam dia, orang habis lah bang. Kalau kita pun terbawa-bawa dengan cara mereka, dia orang maki. Kita marah dia orang maki, kita pun maki dia orang balik. Tak jadi apa, tak lahnya. Dia akan jadi macam lagi. Dia berlagu, pam, 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 lama-lama, tangan kita yang sakit. Tuan bang. Contoh.